Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam IPA kelas TK. Adik-adik gak bosan kan selama ibadah daring? Kita harus tetap semangat ya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum memasuki ibadah, seperti biasa kita akan saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Gaby yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dari awal hingga akhir agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi Aku Gereja Kau Pun Gereja. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak Lilis. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28, ayat yang ke-17 sampai 29. Tapi Kakak Lilis akan membacakan ayat 28 untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus bertugas untuk menceritakan kepada semua orang tentang keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah pemberian Tuhan Yesus untuk manusia. Kita sebagai manusia sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita semua.
Tetapi adik-adik, tidak semua orang mau mendengarkan Rasul Paulus. Menurut adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tentu saja tidak. Rasul Paulus tetap menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, ternyata tugas menyampaikan kebaikan Tuhan bukan hanya tugas Rasul Paulus saja loh, Dek. Tapi tugas kita semua. Ya, sudah pasti, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi gimana caranya ya untuk memberitakan keselamatan? Nah, adik-adik, cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan melalui hidup kita sehari-hari. Contohnya, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Kita tidak boleh pilih-pilih kawan. Selain itu, kita harus saling menolong adik-adik. Kita juga tidak boleh berkata kotor, kita harus berkata yang baik. Harus selalu mendengar nasihat papa mama. Adik-adik, melalui firman ini, kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik melalui sikap kita, perbuatan kita. Pasti Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat berbuat baik. Sama seperti Rasul Paulus yang menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik di sini juga bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan melalui tindakan dan tutur kata adik-adik. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan kembali melanjutkan puji-pujian bersama Kakak Gaby. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Dengar Panggilan Tuhan dari KC 213. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita bernyanyi, sekarang kita akan tutup ibadah online ini. Kakak Lilis akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan Yesus, berikan kami semangat untuk melakukan kebaikan. Kami mau menjadi seperti Rasul Paulus yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan berita keselamatan melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, adik-adik kami, papa mama kami, kakak kami. Tuhan kiranya memberikan kesehatan bahkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah bersama-sama. Tetap jaga kesehatan.